Ya, hari ini kita bakalan membahas tentang David Luiz asal Indonesia. Tempatnya dia berasal dari klub Persiraja Banda Aceh. Yuk, sebelum memulai channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol subscribe, tombol subscribe, tombol subscribe. David Luiz asal Indonesia, yang saat ini bermain untuk Persiraja Banda Aceh. Luiz memiliki nama asli Abdullah Luiz Irsandi. Dia bermain untuk Persiraja Banda Aceh sebagai posisi bek bertahan, seperti David Luiz. Sebagai pemain bertahan, Luiz juga sering untuk maju untuk mencetak gol ke gawang lawan. Bahkan, gak jarang, Luiz juga sering mencetak gol ke gawang sendiri sih. Sebelum ke Persiraja Banda Aceh, Luiz juga pernah bergabung ke PSMS Medan. Nggak bertahan lama, cuma setahun, di 2015. Setelah ke PSMS Medan, Luiz juga pernah bergabung di Bintang Jaya Asahan. Tapi sekarang klubnya udah nggak ada. Setelah ke Bintang Jaya Asahan, Luiz berlabuh, berlayar ke ujung Sumatera, tempat Persiraja Banda Aceh. Setelah berlabuh ke Persiraja Banda Aceh, kemampuan Luiz semakin meningkat dan membuatnya menjadi pemain terbaik di Piala Presiden 2018. Kita doakan saja, semoga Luiz menjadi pemain timnas dan semoga dia dipanggil oleh Opa. Yo, sekian video ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa share, komen, like, subscribe. Buat kalian yang nonton tapi gak subscribe, doain. Mandul tujuh turunan. Bye bye.